Halo Sobat Alka, kali ini saya akan mengenalkan pemakaian pemanas Bikret. Terus ini untuk alatnya. Nah, ini untuk tempatnya Bikret, arang, dan ini untuk abunya. Terus untuk ini, alatnya ini, kita masukkan Bikret sepenuhnya. Selanjutnya kita ambil satu atau dua, kita bakar di kompor. Ini kita ambil arangnya, kita bakar lewat kompor dulu biar cepat membara. Ini hasil kita bakar dari kompor. Terus kita taruh di tempat ini lagi. Terus kita tunggu sampai rata.